ya, yang kita buat menggunakan tongkat pramuka dan tambang pramuka. Sudah siap alatnya? Setiap regu membuat satu tanduk. Ya, setiap regu membuat satu tanduk. Kakak ingatkan kembali, apa itu tanduk? Oke, betul ya. Alat yang kita gunakan untuk mengangkat pasien atau seseorang yang cedera, ya, untuk kita evakuasi ke tempat yang lebih nyaman. Ya, jadi karena untuk mengangkat manusia berat tandunya harus baik, ya. Sudah memilih tongkat terbaik di regunya? Sudah menyediakan tambangnya? Sudah. Silakan nanti cari tempat yang nyaman. Perempuan bapak yang berjalan sebelah kiri dari sana, ya. Untuk yang laki-laki, yang putra sebelah sini. Jelas? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, siap, gerak. Setelah kakak bubarkan, langsung membuat tandunya, ya. Tanpa penghormatan, buat gerak. Boleh kakak koreksi gak? Boleh. Jangan terburu-buru. Nah, nih ininya ikatan jangkarnya salah. Betul. Ya. Masih ada waktu, yuk dibongkar dulu. Mulai dari yang sana. Ya. Ayo biar betul. Nanti malah berdampak pada pasiennya. Kasihan nanti kalau pasiennya malah terluka, nambah luka lagi. Bagaimana, sudah bisa? Kenapa? Ada permasalahan apa di regu ini? Ya, sini. Nah, kamu pegang ini. Nah, kakak. Ini simpul pangkalnya. Ini hatinya. Tuh. Dua, kan membuat dua begini. Disatukan seperti ini tuh. Lalu masukin ke tongkat. Ya, nanti dulu. Nah. Ya, sekarang jangkarnya, ya. Ini harusnya tidak perlu dibuka dulu semuanya. Biar enggak ribet. Ya, tunggu. Kamu, ini lihat kakak, kan silang begini. Ya,
sini. Jangan ke bawah, ke atas aja. Ya. Nah, ambil dari dalam. Dari dalam sini. Oke. Silangkan ke sini. Nah, jatuhkan aja, jatuhkan. Nah. Pegang ini ya. Nah, ambil dari bawah tongkat. Sup. Masukin. Jangan lepas ini. Nah, masukin. Masukin ini dari sana, dari luar sana. Kami lanjutkan ya. Lanjutkan sebelah sini. Enggak apa-apa, yang belum selesai lanjutkan. Mana coba lihat. Sisanya enggak boleh ngelawer begitu. Digulung aja ke sini dililit ya. Nanti dulu. Ya naik dulu kalau belum selesai. Di itu depan. Ya, ntar dulu. Sudah? Pak, berapa menit lagi, Pak? 5 menit lagi. Tambah. Tambah 10 menit ya. Oke, tambah 10 menit. Ya. Ini udah jadi. Coba lihat ikatannya betul gak? Oke. Coba turunkan dulu. Pelan-pelan, ada manusianya. Nah, dirikan. Oke, Aleta tolong pengen ya. Tinggal kerapihannya ya. Nah, jadi nggak boleh ada tambang yang ngelawer. Nggak ada, Pak. Nah, ini jangan menyilang. Oke. Ini udah dikunci di sini ya tadi ya? Iya. Bisa nggak? Iya. Coba kamu... Pegang. Naila! Nggak usah dinaikin dulu. Sama nggak ujung sana sampai sini? Lebarnya menurut kakak sih nggak sama. Yang mana yang lebar, mana yang sempit? Ya. Ikatannya sudah hampir benar semua, hanya pas kuncinya aja nih kurang rapi ya. Kemudian apanya? Lebarnya harus sama. Ya, ini nggak apa-apa lebih rapet nih, karena nanti kalau misalkan cederanya cedera kepala misalkan, orangnya bisa jeblos ke sini kepalanya, ya kan? Itu malah makin sakit dia ya. Oke, coba angkat pasien, coba siapa pasiennya? Naila. Ceritanya pasiennya terpleset di tebing. Di sini. Kakak mau lihat cara mengangkatnya. Naila, palanya. Nanti dulu, rebahan dulu semuanya. Rebahkan dulu badannya. Nah, coba gimana caranya? Pelan-pelan. Nih, terus. Sebelah sini enggak ada yang megangin nih. Oh, pelan-pelan, jangan dibanting. Harus ke tengah-tengah. Coba angkat pelan-pelan. Oke, silakan balik turunkan. Pelan-pelan, jangan dibanting. Ya, tepuk tangan untuk Regu Kamboja. Keren. Terima kasih ya. Silakan di sini dulu aja istirahat ya, sambil menunggu yang lain. Mata, Pak. Kok bisa? Tapi udah berhasil. Iya. Kayunya hitam. Oh, pas ngangkat. Mana? Ini udah. Terus, kenapa ada sambungan di sini? Ya. Nah, perhatikan. Ikutin pegang ini. Pertama, ini kita koreksi ya.
pendekatannya udah hampir semuanya benar ya. Hanya kalau ada benjolan seperti ini tambang nggak boleh begini ya. Ya Pak. Kenapa? Apalagi buat tanduk misalkan ini nggak boleh. Khawatirnya nanti mengganjal cedera. Kemudian cara menguncinya. Nah, cara menguncinya terlalu kendor, harus lebih kencang ya. Harus lebih kencang. Terus jaraknya, coba angkat, angkat. Sama nggak lebarnya? Beda. Yang mana yang lebih lebar? Gak sama kan? Jaraknya ini. Ini kan terlalu sempit, itu lebar. Ya, nanti itu contoh ya. Nah, ini harus sama jaraknya. Oke? Tapi secara keseluruhan sudah baik. Ya. Silakan boleh istirahat dulu di sini ya. Waduh. Ini terlalu lebar. Ini terlalu lebar. Makanya dibuat minimal 7 ya. Ini kan baru 1 2 3 4 ya. Minimal 7. Kalau bisa lebih enggak apa-apa, lebih rapat. Coba bayangkan kalau kamu naik ini. Jeblos enggak? Jeblos. Jeblos enggak kira-kira? Kenapa ini enggak ada yang naik coba? Ada yang naik? Bisa. Coba Bapak mau lihat. Awas hati-hati pelan-pelan ini soalnya. Sini 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 yang rata sini. Nanti dulu, nanti dulu. Nah, ini bahaya kalau kayak gini ya. Bentar, jangan diangkat. Jangan diangkat. Kakak enggak izinkan angkat. Ini bahaya kalau begini. Kalau misalkan orangnya sedang luka ya dengan tandu yang jarang seperti ini, jarang-jarang seperti ini, khawatirnya dia nanti pas di bawah jalan jeblos ya bagian tubuhnya, entah itu kepala, apa itu pinggul atau itu kaki. Kira-kira makin sakit enggak kalau jatuh? Iya, ya. Jadi jaraknya ya. Nah, tapi enggak apa-apa. Cara ikatannya. Ikatannya juga kurang tepat. Harusnya ikatan apa namanya di sini? Jangkar ya. Ini mah di lilit-lilit aja ya. Harusnya jangkar ya. Oke? Ya, enggak apa-apa. Nanti lihat yang lain ya. Lihat yang lain apa perbedaannya sama yang punya kamu. Oke? Boleh dibongkar. Coba cara angkatnya bagaimana? Cara angkat korban ke tandunya. Ayo. Oke, coba diangkat pelan-pelan. Oke. Jangan begitu kepalanya. Nah, gitu aja udah. Sudah, kakak tanya, kira-kira ini terlalu sempit nggak? Iya. Ya, sempit. Sakit nggak ke badan? Ya, lumayan sakit ya. Turunkan. Pelan-pelan. Ya. Pertama nih, ikatannya dulu, kita lihat. Simpul pangkalnya kurang tepat. Ya. Simpul pangkalnya kurang tepat. Awas kakinya, awas. Terus buka. Jaraknya harus diperhatikan nih ya. Pertama, jarak itu diberi jarak yang kira-kira korban muat di sini. Kemudian jarak dari ujung sampai ujung sini harus sama, ya, harus sama. Jangan menyalahkan ketua regu, jangan menyalahkan siapapun. Semuanya harus kerjasama, ya. Kerjasama, oke? Okay? Ya, silakan dibongkar kembali. Oke, okay, regu apa nih? Regu naga satu. Regu naga satu masih baru belajar ya. Ini tapi udah keren, udah bisa. Konsepnya sudah dapat, tinggal dirapikan kembali. Nah, kakak lihat nih, ini sudah benar. Benar. Nah, ini kurang pas. Ini benar.
Nah, ini kurang pas nih. Coba lihat. Bedakan ini sama ini, beda enggak? Yang benar yang mana? Yang ini ya. Oke, sudah bisa membedakan ya. Oke. Nah, ini juga sama tuh, kurang tepat ikatannya ya. Ikatan jangkarnya kurang tepat. Yang ngerjain kita berdua dong, Pak. Yang lainnya pada ngerjain. Kenapa tidak bantu? Pada enggak bisa, Pak. Harusnya kalau misalkan ada yang enggak tahu, yang lainnya mencari informasi di mana. Ya. Lihat ke regu yang lain cara mengikatnya seperti apa, harusnya begitu. Ya. Kalau bertanya, bisa bertanya ke kakak-kakaknya. Oke, nggak apa-apa, tapi di pertemuan selanjutnya harus benar ya ikatannya ya. Oke. Nah, coba dibuka, taruh di bawah. Siapa yang akan jadi korbannya? Ya, coba diangkat korbannya seperti apa. Apa? Sabar, sabar, satu-satu. Tidak begitu. Di sana dulu, nanti diangkat sama yang lainnya. Kan ada anggota regu yang lain. Coba kakak mau lihat cara mengangkatnya. Ya. Ya, silakan. Aduh, duh. Jangan dibanting. Nah. Coba. Ini... pasiennya mandiri banget, geser-geser sendiri. Oke. Ini korban kecelakaan apa? Bukan jatuh dari langit. Oke, turunkan. Jangan dibanting, pelan-pelan. Ya, kakak lihat ikatannya. Benar. Nah, ini kenapa kendor nih? Gak boleh kendor, nanti malah copot. Oke, ya taruh di bawah. Oke, udah. Ini udah bagus juga. Ini regu siapa ini? Anggrek. Ini regu? Ezel ya. Ya, sebentar. Mana lihat? Oke, okay, good. Coba ikatannya. Good. Nah, ini kurang tepat yang ini. Ya, sip. Silakan boleh turunkan. Waduh, ini apaan? Ikatannya banyak banget ini, lipet-lipetnya. Biar kencang. Biar kencang. Bisa, loh, Pak. Bisa sih, bisa. Tapi nanti kalau ada kesalahan ya, berakibat ke pasiennya yang dibawa. Iya, bisa nyeplos. Ya. Ya, udah boleh dibongkar. Mana lihat? Udah. Oke. Pelan-pelan angkatnya. Iya, oke, sip. Kuat ya. 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 1. Boleh. Kurang satu ininya nih. Harusnya 7 minimal ya. Boleh, yang udah boleh. Mana coba? Oke. Ya, lepas. Karena ini toya, ini jangan terlalu berat bebannya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas. Ya, udah bagus. Sip. Udah. Mana ini? Ini kenapa ini begini katanya? Harusnya saling ngecek ya. Ini Pak. Coba angkat. Coba. Luruskan kakinya. Masa pasiennya mandiri sekali?
bisa geser-geser sendiri pasiennya. Regu apa ini? Ini regu apa? Ya, anggrek udah tadi. Anggrek ya. Sama azalea. Yang lain dari sini ke sini. Udah gitu jaraknya nah, dari Jakarta ke Bandung. Ayo, pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan dibanting, pelan-pelan. Aduh, aduh, aduh. Ya, kalau begitu bahaya ke korbannya. Ayo. Ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Itu, tuh, kepalanya menyemplos, bahaya nih. Oke, dah. Pelan-pelan. Bercanda. Ya, oke. Terima kasih, silakan boleh dibongkar lagi ya. Boleh, boleh. Sudah, Vira? Bisa nggak? Allah wawah ya. Ya, silakan yang sudah dibongkar kembali ke barisannya. Penggalang! 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 Kakak sudah menilai, sudah mengoreksi apa yang sudah kalian kerjakan tadi bersama dengan regunya masing-masing. Ya, dan kakak sudah memilih dua regu terbaik putra dan dua regu terbaik putri. Ya, penilaiannya dari mana? Yang pertama dari simpulnya, benar, simpul pangkal, simpul jangkar, kemudian kuncinya, ya. Kemudian apa lagi? Kerapihan. Ketika ada tambang yang tersisa harus diapain? Harus dililit ke tongkat, ya, tidak boleh berantakan. Ya. Kemudian yang ketiga dari cara mengangkat korban. Ya, tadi ada yang korbannya langsung naik. Ya, mandiri banget kalau bisa jalan ngapain ditandung ya? Suruh jalan aja. Nah, cara mengangkat korbannya juga minimal. Dan yang terakhir adalah kerja sama timnya. Ya, karena tadi banyak tuh udah laporan. Hah, cuma berdua doang yang ngerjain, yang lainnya cuma megangin tongkat. Ya, ada? Banyak? Ya. Gak apa-apa ya, yang mengerjakan berarti dapat ilmu lebih baik. Ya, dapat ilmunya lebih banyak. Oke, kakak akan panggil dua regu putra terbaik dan dua regu putri terbaik ya. Putra dulu, putri dulu? Putri dulu. Terbaik kedua putri, terbaik kedua putri jatuh kepada regu anggrek. Silakan maju ke depan, anggrek dari kelas 5 ya. Ya, satu orang aja. Kemudian terbaik satu regu putri, terbaik satu regu putri adalah regu Azalea. Silakan terhadap perwakilannya ya. Hanya dua terbaik saja putrinya. Sekarang putra. Sekarang putra. Regu terbaik satu. Dua. Regu terbaik dua adalah regu Serigala. Mana Serigala? Oh ini dia. Regu terbaik satu putra, regu terbaik satu putra adalah regu Puma. Kepada Kak Guru kita, Kak Idri, silakan untuk berikan hadiah. Ya, terbaik dua putri. Terbaik satu putri. Terbaik
dua putra. Dan terbaik satu putra. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk para juara kita hari